Antartika, Antartika, ya. Semartika. Dan kalian semua bisa menjelajahi bumi Allah yang luas ini asal punya pertama azam melangitkan zikir, membumikan fikir, ikra bi harfin, iqrar bi alfin, membaca langit. Oke, hari ini kita akan membahas, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang mata rantai sanad. Mata rantai sanad ini sangat penting dalam sebuah epistemologi keilmuan, karena sanad itu bagaikan mata rantai yang tidak boleh terputus. Dia harus nyambung dan berkesinambungan. Hari ini kita akan bahas tentang sanad Al-Qur'an min Rasulillah ila sallallahu alaihi wasallam ila Indonesia. Kita akan mengambil riwayat Imam Hafiz, qiraatnya Imam Hasim. Kita akan dengarkan paparan dari narasumber Gus Habib Mu'affan berkaitan riset beliau, penjelajahan beliau tentang literatur-literatur mata rantai sanad Al-Qur'an dari Jazirah Arab, dari tanah haram ke tanah au. Ya. Dari tanah haram di Mekah Madinah ke Indonesia, ke Nusantara, sampai ke tanah au di Lombok ini. Au. Tanah au. Tanah au itu di bandara. Itu bandara. Tanah au. Min tanah au ila tanah haram. Min tanah haram ila tanah au. Jadi hari ini kalian akan diberi sebuah apa aflorum, pencerahan, literasi, keilmuan dari seorang yang meneliti tentang sanad-sanad Al-Qur'an ini, dan ini disponsori oleh Career Center. Ini karir akademik, bukan hanya mengurusi karir bisnis tapi juga karir akademik. Oke, silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil wa al-qadir lima sabak nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi daril azim. Sama kita baca rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini bersama dengan guru-guru mulia kita, sama Tuan Guru Dr. Muhammad Harfin Zubdi yang dulunya kita bertemu di dunia maya. Alhamdulillah ini untuk kedua kalinya akhirnya Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan di dunia nyata bersama di Facebook. Ya alhamdulillah. Dan juga kawan-kawan yang semoga Allah juga berikan keberkahan ilmunya, keberkahan rezekinya, keberkahan umurnya. Minallahumma amin. Akhirnya kami bisa menjejakkan kaki di kampus UIN Mataram ini. Karena meskipun saya tidak pernah belajar di sini, tapi patutlah saya bersyukur. Ini Pondok Syariah ya? Karena di Pondok Syariah ini yang tempat Anda belajar, ada paman saya, Profesor Dr. Haji Miftahul Huda. Itu adalah saudara sepupu dari ibu saya yang belum lama beliau menjadi guru besar ya, guru besar di Fakultas Syariah di UIN Mataram. Dan saya juga tentang UIN sendiri juga sama, kita pernah belajar di UIN, cuma UIN Maut saya belajar di Fakultas Tarbiyah di Pendidikan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik Berhim Malang. Saat itu saya mungkin belum kepikirkan untuk kemudian meneliti ini, karena memang ini bukan dari, ya tidak sesuai dengan jurusan yang saya geluti. Karena biasanya kalau orang PBA ya larinya guru bahasa Arab, dosen atau apa. Tapi ternyata juga tidak bisa terlepas dari bahasa Arab itu sendiri. Karena kita dulu pernah belajar di pondok pesantren, kita belajar menghafal Quran kepada guru saya, Ustaz Kiai Haji Maftuh Sa'id. Beliau belajar kepada guru beliau Kiai Sa'id Mu'in, Kiai Sa'id Mu'in belajar kepada Kiai Munawar Sidayu Gresik. Lah, pastinya Kiai Munawar Sidayu Gresik yang belajar langsung ke Timur Tengah itu belajar langsung kepada guru yang guru sebut putas ke gurunya sampai kepada ulama salafun as-saleh, misalkan tadi sebutkan Imam Hafiz, belajar kepada Imam Asim, belajar kepada Abdurrahman As-Sulami, tadi bisa dilihat di situ, belajar kepada sahabat sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat itu sederhananya adalah tangga ya. Kita tidak mungkin naik dari bawah ke atas tanpa tangga. Begitu juga ketika dari atas ke bawah tanpa tangga, karena kajian tentang syarat lebih banyak di hadis. Ya, di hadis. Karena nanti menentukan apakah hadis ini sahih, dhaif, mau bahkan khas asal atau bahkan maudhu itu dari syarat itu sendiri. Karena nanti dilihat dari dhabitnya, perawinya, kualitas hadisnya seperti apa. Namun juga akhirnya merembet pada keilmuan yang lain, harus ada syaratnya. Maksudnya harus ada guru, ya guru tadi ada tiga kriteria kami sebutkan. Karena apa? Muhammad bin Sirin meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah kita bagian kita belajar kampus ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita izzul Islam wal muslim. Nah, adalah bagian dari kita inna hadzal ilma dinun. Mempelajari ilmu itu adalah bagaimana kita memperkuat agama Islam itu sendiri. Tapi fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kita harus melihat kepada siapa kita mempelajari ilmu itu. Jangan sembarangan. Jangan karena sekarang ada syekhuna Google radhiyallahu anhu, syekhuna YouTube alaihi salam misalkan. Kemudian kita hanya belajar kepada boleh saja tapi hanya sebagai terwasilah. Jadi mau belajar terbaik khususnya Al-Qur'an harus diajarkan langsung lewat talaqqi musyaffah. Karena baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diriwayatkan beliau kemudian mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an yang kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya sampai mutawatir sanadnya yang ada sekitar 31 jalur yang kita rangkum di sini. Itu juga prosesnya juga seperti itu, tata muka. Nah, kita juga harus kembali kepada sejarah Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'anul Karim, kalau kita lihat proses turunnya Al-Qur'an itu ada 3 proses. Dan kita sebagai orang yang berfaham harus sunnah wal jamaah harus yakin betul bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzala 'an qaulin wa fi'lin wa niyyah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah.
kita menghadap kiblat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu betul bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan harus paham maknanya, kemudian kita amalkan. Khatulisnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam satu kitabnya juga menyebutkan bahwa ke depan harus muncul generasi Al-Qur'an yang lafdzan, maknan, wa amal. Apa? Lafdzan, maknan, wa amal. Lafadznya dibaca, amalnya maknanya dipahami, dan yang paling penting diamalkan. Nah, ketika Al-Qur'an itu ada, itu sudah ada bahkan ketika penciptaan alam semesta ini. Dan Al-Qur'an di mana? Sebagaimana surat Al-Furud sebutkan, fi lawhim mahfuz, wal huwa Qur'an majid fi lawhim mahfuz. Jadi Al-Qur'an itu di lawhim mahfuz. Lawhim mahfuz seperti apa bentuknya? Kita enggak tahu. Nah, karena apa? Kalau kita menuntut surah Al-Baqarah saja, kurang apa kok? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, memang ada kita kepercayaan pada hal-hal yang gaib. Termasuk lawhim mahfuz. Termasuk nanti kita matinya kapan, apakah Anda duluan atau saya belakangan, itu Allah a'lam. Nah, termasuk surga neraka itu juga barang yang gaib. Nah, kemudian Al-Qur'anul Karim pada Lailatul Qadar, yang juga tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung. Sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya langsung seketika. Jumlatan wahidah. Lah, tapi turunnya enggak langsung ke Rasulullah. Transit. Ibarat saya ini yang orang Malang, Malangnya Malang Melintang, ya, bukan Malang nasibnya ya. Kalau saya mau ke Kota Lombok, kemarin pikir-pikir mau naik pesawat 700, naik kapal 170, udahlah naik kapal aja, tapi risikonya perjalanan 22 jam. Jalan. Lah, tapi saya harus transit dulu. Transitnya kemana? Ke Surabaya, baru kemudian naik kapal ke. Sama, Al-Qur'an juga ada proses transitnya. Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfudz tadi transitnya di Baitul Izzah fi sama'id dunya. Nah, sebenarnya apa Baitul Izzah? Kita enggak tahu juga. Nah, makanya Islam itu kan taslim. Kita harus ada yang percaya. Ada percaya hal-hal seperti itu. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bi'ta, Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu beliau sedang bertahan mus menyendiri untuk beribadah di Gua Hira yang jaraknya 7 kilo ya. 7 kilo dari Masjidil Haram. Dan saat itu kata istri saya yang baru pulang dari haji, itu dari bawah ke atas itu naiknya butuh waktu sekitar 2 jam. Dan Gua Hira itu gambarannya gelap, sempit, dan mungkin kalau siang juga panas, kalau malam juga dingin. Di situ Rasulullah SAW tadi akhirnya beliau bertahan mus di Gua Hira, sampailah kemudian akhirnya beliau tiba-tiba didatangi oleh Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Nah, saat itu Rasulullah kemudian ketika malaikat Jibril itu datang, apa yang dikatakan oleh Jibril? Iqra ya Muhammad. Apa jawabannya beliau? Ma ana qari. Saya bukan orang yang bisa membaca. Diulang sampai dua kali. Iqra ya Muhammad. Apa jawabannya? Ma ana qari. Iqra ya Muhammad, sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah, maka kemudian ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu selesai, carilah beliau ke rumahnya, kemudian ditanya Khadijah. Ketika Khadijah itu bertanya, kenapa wahyu itu kasihku? Tadi saya didatangi sosok seperti ini. Akhirnya datanglah ke Warokoh bin Naufal, dikatakan itu adalah Ruhul Kudus malaikat Jibril. Kembali ke poin tadi, kenapa kok Rasulullah itu tidak bisa membaca? Karena memang beliau dikenal sebagai walladzi ba'atha bil ummiyyin, surat Jumat. Lah, ummiyyin di sini bukan dalam artian itu beliau bodoh. Karena apa? Kita sebagai umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus memahami betul bahwa Rasulullah itu memiliki empat sifat wajib. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, faqanah. Dan kecerdasan orang Arab secara umum saat itu bukan terletak pada kepandaiannya dia menulis maupun membaca. Kepandaiannya itu pada hafalan. Kalau kita membaca kitab tarikh misalkan Nur Yakin contohnya, di Arab saat itu berkembang adalah syair. Syairnya itu luar biasa. Makanya
tapi sampai sekarang itu orang Arab ahli bikin syair. Lah, tapi aib bagi mereka ketika mereka membacakan syair, syair tersebut dibaca. Jadi harus dihafalkan. Ya mereka sudah buatnya pakai hafalan, kemudian baru dia. Lah, kemudian baru syair itu ditulis, syair-syair terbaik akan ditempelkan di Ka'bah. Makanya ada tempat pembacaan syair itu di pasar Ukas sama Dul Majas. Lah, maka kemudian Al-Qur'anul Karim itu Rasulullah SAW meskipun seorang ibu ummi akhirnya mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'anul Karim yang mana beliau tidak bisa membaca dan bisa menulis, ini untuk menolak ocehan orientalis yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Muhammad. So, ya, ada sekarang sampai sekarang ada yang berkembang kajian-kajian orientalis itu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Rasulullah. Yang mana mungkin Rasulullah itu tidak bisa membaca dan bisa menulis. Nah, seperti itu. Maka kemudian akhirnya ayat itu turun berturut-turutan. Nanti akan muncul ayat ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka faqabbir wa thiyabaka fatahhir. Sampailah muncul ayat wa anzir ashiratal aqrabin. Maka saat itulah dimulai fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah sir ke dakwah bil jahar. Lah, proses turunnya Al-Qur'an sendiri itu melalui proses yang cukup panjang. Riwayat yang masyhur ada 23 tahun. Tapi kalau kita tafsir, kita perinci lagi, berapa? 22 bulan. 22 tahun. 2 bulan. 22 hari. Lah, menjadi pertanyaan, mengapa kok turunnya enggak seperti turunnya ayat yang jumlah dua kita tanda tadi? Dan itu sempat ditanyakan oleh orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir sempat bertanya kepada Rasulullah, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan langsung seperti jumlatan wahidah? Apa jawabannya? Kadzalika litutsabbita bihi fu'ada wa rattalnahu tartila. Kenapa? Menurut kaidah, kenapa kok menjadi sebab Al-Qur'an itu turunnya kok berangsur-angsur, karena memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti akhirnya nanti muncul ayat makiyah sama madaniyah. Makiyah itu rata-rata pendek-pendek, madaniyah panjang-panjang. Tapi dalam bukan dalam artian makiyah itu harus turunnya di Makkah atau di Madinah, harus di Madinah. Ada kalanya ayat yang diturunkan di Makkah, tapi karena setelah Rasulullah hijrah maka disebut madaniyah. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Contoh nanti kalau di syariah nanti ada kajian misalkan membahas tentang Khomer misalnya. Khomer kan sampai 3 kali. Nah ini sebagai bukti orang Arab dulu minum khomer itu menjadi minuman favorit, minuman wajib bahkan. Sampai bahkan ada sahabat yang sampai ketika sholat itu sambil teler. Makanya muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini hikmahnya. Lah, Al-Qur'an itu kemudian Allah ketika Rasulullah itu mengajar diajarkanlah kepada para sahabat. Namun harus diketahui, tidak semua sahabat-sahabat Rasulullah itu hafal Quran. Tidak semua mereka alim alama. Tidak semua seperti teman-teman di sini sampai belajar seperti ini. Tidak semua. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wa ma kana mu'minun illa yanfiru kaffa. Jangan semua orang yang saat itu semua pergi perang, pergi belajar, pergi kerja, pergi nelayan atau apa. Falau la nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Harus ada sebagian di antara kita yang yatafaqahu fid din. Daripada kita saat yatafaqahu fid din di kampus ini, apa? Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Agar bisa memberikan peringatan bagi mereka yang saat itu sedang disibukkan dengan hal dunia. Lah, maka akhirnya di antara sahabat-sahabat Rasulullah tadi bahkan diriwayatkan dalam hadis masyhur itu, khudzil Qur'an fi arba'atin. Untuk masalah Al-Qur'an, Rasulullah hanya rekomendasi kepada 4 orang saja. Siapa keempat orang itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, yang ketiga adalah Mu'adz bin Jabal, dan terakhir adalah Salim bin Paula bin Hudzaifah. Hanya 4 orang saja. Padahal sahabat Rasulullah itu wakilah ketika Fathu Makkah sudah sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Nah, kenapa? Memang sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan tadi, tidak semua sahabat-sahabat itu alim. Lah, bahkan ada bahasa pesantren, ya, bahasa pesantren yang sekarang sudah ada di banyak mengakar urat dalam tradisi Islam Nusantara, itu sebenarnya sudah ada mulai zaman Rasulullah. Ya, hadis akan banyak periwayatan-periwayatan lewat jalur-jalur beliau, khususnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lah,
Kenapa kok yang saya tulis artinya di sini hanya 5 sahabat saja? Nah, kita masuk ke situ. Karena sebenarnya kajian Al-Qur'an itu periwayatan kepada para sahabat, tidak semua, sekali lagi, tidak semua sahabat itu bisa belajar langsung kepada Rasulullah. Ada kalanya sahabat yang harus belajar kepada sahabat yang lain. Lah, di sini yang kami sebutkan hanya 5, karena 5 jalur ini yang sesuai dengan hasil apa yang kami teliti, silsilah tu asal itu Qur'anul Karim, bil qira'atil Indonesiyyin, bil qira'atil Imam Asyim, min riwayatil Hafs. Jadi ini adalah sanad ulama-ulama Indonesia yang hanya pakai lewat jalur qira'at Imam Asyim, riwayat Hafs. Nah, dari yang nanti muaranya ke Rasulullah di antara para sahabat hanya 5 saja. Siapakah mereka? Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Lah, sahabat itu kemudian ketika Rasulullah akhirnya sudah meninggal pun, mereka melanjutkan pengajarannya kepada para tabi'in. Di antara para tabi'in, saya sebut salah satunya saja, ada al-imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami Al-Kufi. Beliau itu kalau diriwayatkan lahirnya pada masa Rasulullah, tapi tidak bisa dikatakan kalau beliau sahabat. Kenapa? Tidak bertemu. Seperti siapa? Uwais al-Qurni. Lah, maka kemudian ketika masa tadwinul mushaf, ya, ketika Al-Qur'an itu sudah selesai pada Rasulullah, kan kemudian pada masa Abu Bakar. Abu Bakar kan terjadi perang, namanya perang Yamamah. 70 penghafal Al-Qur'an meninggal, geger Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab geger? Karena Umar lah yang kemudian di antara sahabat yang bisa masuk Islam karena berkah Al-Qur'an. Karena ceritanya kan masyhur itu. Umar siang-siang bawa pedang. Kalau bahasa Jakarta, "Mar, mana lu?" "Gue mau Muhammad." "Ngapain lu repot-repot mau bunuh Muhammad tuh? Urusin dulu adikmu." Nah, adiknya namanya Fatimah binti Khattab itu masuk Islam. Sampai di sana dia membaca Al-Qur'an, dan ternyata lewat baca Al-Qur'an atik dari surat Thaha, dia pun masuk Islam. Nah, Umar bin Khattab tadi ketika mendengar 70 penghafal Al-Qur'an itu meninggal, sementara tidak semua sahabat itu hafal Qur'an. Bahkan Umar bin Khattab itu riwayatnya beliau selesai menghafal Qur'an ketika beliau akan meninggal. Karena ditanya, "Kenapa?" "Saya tidak akan menyelesaikan hafalan saya, melanjutkan hafalan saya, kalau saya tidak mengamalkan isinya." Luar biasa. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu lapor ke Abu Bakar. "Eh, Abu Bakar, ayo kumpulkan teman-teman orang-orang sahabat-sahabat yang mereka hafal. Untuk apa? Kita kumpulkan aku jadi satu." Kalau bahasa sekarang, ini bid'ah ini. Karena tidak pernah Rasulullah itu meminta Al-Quran dijadikan jadi satu. Kalaupun Al-Quran kebanyakan dihafal, kalaupun ditulis hanya di pelepah, kurma, di mana? Di kulit, binatang, di bebatuan misalkan. Apalagi hadis, hadis ini nanti kodifikasinya baru pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang masanya satu abad setelah Khulafaur Rasyidin. Lah, maka Abu Bakar gak berani awalnya, karena ini bid'ah. Makanya karena gak usah cepat-cepat bilang bid'ah. Kalau kita kerajin dari si gramatikalnya saja, kulun saja itu tidak bisa diartikan kulun maknanya semua. Ada kulun yang juz'iyah, fa'liyah, ada kulun yang maknanya kulliyah. Kalau di sisi gramatikal Arabnya. Lalu kalau sampai mengatakan kulun itu semua, maka akan kontradiksi dengan ayat al-ammas safina tubakan simasakin yang bangun fil bahri farana ibaha wa kana wara'ahum man yakhudhu fil safina lil sabba. Lah, ini ayat surat Al-Kahfi. Kalau maknanya kulun itu diartikan semua, dapat aliti dari terjemahnya, maka buat apa Nabi Khidir harus repot-repot melubangi perahu yang kemudian perahu itu ternyata akan diincar sama bajai di depannya. Lah, maka kemudian akhirnya 3 kali didesak oleh Umar bin Khattab. Khawatir apa? Khawatir terjadi penyelewengan seperti yang ada dalam kasus Yahudi yang menyelewengkan Taurat atau Nasrani yang menyelewengkan Injil. Injil. Maka akhirnya terbukalah hatinya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar gak sanggup. Meminta kepada siapa? Zaid bin Tsabit. Kenapa ke Zaid bin Tsabit? Zaid bin Tsabit adalah katib sekretarisnya Rasulullah. Nah, ketika Zaid bin Tsabit diminta, apa jawaban beliau? Kalau orang sini paling bilang gini, "Andai kan memintakan Gunung Rinjani, bisa saya pindahkan." Di sana Gunung Abud. Kebetulan saya tadi waktu naik kapal subuh itu lewat
tempat kudu dijani. Dan dari Pulau Bima kan naik kapal kan lewat tempat sana. Tapi kalau muncak nggak berani saya. Lah, anda kan mendengar berukun bisa saya lakukan, saya tindakan daripada mengumpulkan Al-Quran seperti itu. Karena resikonya besar. Sampailah kemudian singkat cerita terbukalah di Zaid bin Thabit tadi, dikumpulkanlah para penghafal Quran Abdul Mas'ud tadi, sahabat-sahabat yang masih hidup tadi, kumpulkan. Selesailah Al-Quran dan akilah ayat terakhir yang dikumpulkan ya, itu adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum itu harisun 'alaikum lil mu'minina rabbur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'alamin. Jadi kalau mau jasanya setiap pagi maghrib atau habis isya habis subuh atau habis maghrib baca 7 kali itu buat pelindungan bagi anda. Oke, qabil tu. Qabil tu. Qabil tu. Qabil tu. Jangan dikahal ya, nanti larinya ke KUA. Siap? Boleh dilanjut? Lanjut. Kemudian dari Abu Bakar tadi selesai. Abu Bakar belum meninggal, itu Al-Qur'an pengumpulan kodifikasinya sudah selesai. Barulah kemudian disalib di salinan itu di ketika Umar bin Khattab di bawah Umar bin Khattab, ketika kemudian Umar bin Khattab meninggal, diberikan kepada siapa? Hafsah. Lah, ketika Hafsah meninggal, Utsman bin Affan itu kemudian menjadi khalifah. Lah, saat itulah mulai Islam sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Penjuru jazirah Arab misalnya. Maka akhirnya mulai tadwinul mushaf. Disebarkan mushaf-mushaf. Ada ke Basra, ada di Syam, Madinah, Mekah, Yaman. Lah, kebetulan yang diminta yang minta ke Kufah yang membawa mushaf itu adalah Abdurrahman As-Sulami. Ya namanya bawa mushaf, gak mungkin hanya bawa mushafnya saja, tapi harus mengajarkannya. Kenapa? Al-Quran saat itu, kalaupun ditulis, bila nuktotin wala harfin. Tanpa titik, tanpa huruf, lalu bagaimana bacanya? Gak bisa, akhirnya muncul ke bid'ah yang lain apa? Oleh salah satunya, oleh Abu Aswad, Ad-Du'ari. Muncullah titik, muncullah harokat. Nah, maka kemudian yang diperintahkan kepada kita ambil satu riwayat saja, kalau kuliah butuh dua SKS ini. Nah, Abdurrahman As-Salami ini mengajarlah beliau di Kufah. Beliau kalau anda membaca kitab Al-Jami' Ash-Shahih karya Shahih karya Imam Abu Bukhari, di situ akan ada hadis yang kita menjadikan patokan kita dalam belajar mengajarkan Al-Quran apa? Khairukum man 'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, hadis khairukum man 'allamahu sanadnya itu akan melewati di antara riwayatnya adalah Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abdurrahman As-Sulami terilhami dengan hadis tadi beliau mengajar Al-Qur'an di Masjid Kufah selama 40 tahun. Dan kemudian akhirnya barokahnya istiqomah itu tadi, beliau pun akhirnya punya santrinya begitu banyak tapi yang masyhur hanya satu. Siapakah beliau? Al-Imam Abu Bakar Asyur bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Atau kita sebut dengan Imam? Imam Asim. Nah, Imam Asim nanti juga melanjutkan lagi pengajarannya di Kufah. Punya murid yang masyur, yang punya murid yang banyak. Yang masyur hanya dua. Siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash dengan Imam Syu'bah. Yang kedua adalah Al-Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Muhiro Al-Asadi Al-Kufi yang wafat 1368 Hijri. Oh, maaf salah. Lah, Imam Hafiz itu kemudian punya muridnya begitu banyak. Lah, di antara muridnya adalah Ubaid bin Shobah, Amr bin Shobah. Menjadi pertanyaan, kenapa kok kemudian Imam Qiraat itu yang bertahan, yang beriwayatnya sampai kepada kita itu hanya Imam Hafiz saja yang Indonesia. Kalau pun ada yang lain hanya digaji di beberapa pesantren tertentu. Padahal kalau kita lihat di sisi sejarahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilal Qur'an bisab'ati ahruf faqra'u ma tayassara." Al-Qur'an sejatinya turunnya tidak satu bacaan yang kita baca sekarang, tapi sab'at huruf ada 7 ragam bacaan. Ada yang mengatakan 7 ragam bacaan disesuaikan dengan 7 kabilah yang ada di Korea, di daerah di Arab saat itu. Ada 7 bacaan nanti perbedaannya sih ada harokatnya, ada apa namanya hurufnya yang berbeda atau apanya, jadi kita akan bahas di sini. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan 7 bacaan itu yang kemudian oleh seorang imam ulama bernama Ibnu Mujahid akhirnya dirumuskan hanya menjadi 7 imam saja. Sebenarnya ini ada slide-nya tapi nggak apa-apa, kalau mau nanti bisa di copy.
Syam, Imam Ibnu Amir dari Syam, kemudian dari Ibnu Amir, kemudian Imam Hamzah Kisa'i sama Hafiz sama Asim itu dari Kufah. Tapi yang masyhur hanya Imam Hafiz saja. Menjadi pertanyaan juga, mengapa Imam Hafiz? Imam Hafiz bahkan kalau sekarang menurut guru kami, ya Asim Muhammad, itu kalau tidak di Al-Qur'an itu adalah bagian tanda tangan beliau. Nah, beliau kenapa menyebutkan? Ternyata dari sekian banyak kiraat 10 yang kemudian diluruskan oleh Ibnu Jazari dengan 3 kiraat yang lain, ternyata hanya satu riwayat dan satu kiraat yang masyhur. Dan hanya 4 saja mungkin yang dibaca di seluruh dunia. Nafi, Qolun, Waros itu kebanyakan dibaca oleh teman-teman kita yang ada di Afrika Utara. Saya punya teman orang Libya, dia kalau sholat adabnya maliki, dia sholat langsung gini tanpa bismillah. Yang repot apa? Kalau sholat duhur, sholat asar, bingung ini posisinya lagi, kita gak tahu lagi apa? Ya, baca Fatihah. Lah, kemudian pernah saya ajak baca surat apa? Yasinan. Wah, dia itu munsyid korek hafid. Tapi dianggap orang-orang gak bisa baca Quran. Kenapa? Bacanya bacaan Qolun. Qolun, Qolun, oke. Mohon maaf ya, suara saya panas. Maklum, kawan hilang panas. Oke ya, sama Qolun ya. Kenapa ya, riwayat Qolun? Qolun itu kalau membaca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, membacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumid. Pendek. Makanya kalau kaidah Rasulullah ini bukan Maliki tapi Maliki. Biasanya ada fathah berdiri. Lah, tapi kalau jadi riwayat yang lain, Susi, riwayat Abu Amr bacanya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang kosar. Tawasul. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang kul Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu aja hanya ada di riwayat Susi. Susi bukan Susi itu ya. Susi Puja Suti. Riwayat Abu Amr. Nah, itu bacanya Idhum Kabir. Oke, masih Qolun. Qolun nanti bacanya pakai pinjaman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pinjaman ya. Dan ya kok pinjaman. Tapi nanti kalau semua sama alif bisa panjang. Lah, contoh lagi. Kalau yang unik ini bacaan Hamzah. Hamzah yang kholaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman saya langsung praktek baca ini di Tangerang Selatan waktu witir, sentak sama makmunya. Maliki, kan baca Maliki mah. Sirata 'alaihim. 'Alaihim mungkin. 'Alaihim. Bahkan nanti kalau di surat Al-Baqarah itu faman khawm wasin. Bukan musin, muasfin. Terus jarapan autisman. Jadi kalau ada tanwin bertemu dengan fathah, itu kalau tinggal hamzah itu sakta. Saktanya enggak cuma 4 yang kita ini. 4 sakta ini kita apa? Di wajah, qaimah kahfi, kemudian yasin, imar qadina, atau ilaman rok. Lah, tapi kalau di kiraat hamzah saktanya banyak. Pokoknya sekitar di ada tanwin ketemu fathah itu sakta. Tapi enggak populer itu. Yang populer yang ketiga adalah kiraat Hafiz an Asim, yang keempat adalah Turi Abu Amr. Yaman, Sudan. Lah, kemudian Imam Hafiz mengapa mendapatkannya begitu fenomenal? Karena Imam Hafiz itu rohalah, orang yang suka rihlah, kalau saya. Rohalah rihlahnya bukan ilmunya ya. Jalan-jalan. Iya, belum ngajar di Mesir, belum ngajar di Mekah, belum ngajar di Baghdad, jadi banyak murid-muridnya. Terus kemudian ketika Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah dari Kufah. Sementara nanti ketika peradaban Islam bergeser ke Turki Utsmani, nah Turki Utsmani itu madzhab resminya sampai sekarang Turki itu pakai madzhab Hanafi. Lah Imam Hafiz tadi katut riwayatnya. Maka kemudian ketika Turki Utsmani menyebarkan dai-dai termasuk ke Nusantara, nah itu memakai riwayat Hafiz. Dan dulu sempat berkembang wakilnya madzhab Hanafi, sampai kemudian bergesekan dengan
pernah bahkan kalau di Indonesia ya. Lah, kemudian padahal Imam Syafi'i itu madhabnya Ibnu Katsir, madhab kiraatnya Ibnu Katsir. Lah kemudian akhirnya juga perlu diketahui karena percetakan Al-Quran pertama di Venesia, Italia dalam satu riwayat itu memakai riwayat Hafiz al-Asim dan yang paling terakhir adalah sosok Mahmud Khalil Khusoi. Ya, itu beliau itu membacakan Al-Quran yang pertama kali disiarkan di video, divideokan itu memakai riwayat Hafiz al-Asim. Nah, kemudian akhirnya jalur riwayat Hafiz al-Asim ini akan sampai kepada muridnya Ubaid bin Salbah, Ahmad Salih al-Faizani, Salih al-Hashimi, Tohir bin Ghalbun. Sampailah Tohir bin Ghalbun itu kuning. Jadi warna ini menunjukkan dari mana mereka berasal. Putih-putih-putih ini mereka banyak dari Irak. Jadi transmisinya dari Hijaz, kemudian ke Irak, sampailah kemudian ke kuning ini Mesir. Karena Abul Hasan al-Ghalbun itu wakilnya mereka ke Mesir. Nah, yang unik dari Mesir kemana? Spanyol. Abu Umar Usman Ad-Dani punya kitab namanya At-Taisir fi Sab'i yang jalur riwayatannya termasuk kemarin saya baca dalam kitabnya Syekh Yasir Al-Fadani yang saya upload itu Ibnu Farid fi Jalbil Asanid sampai kepada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Ada dari Bima sih? Itu ada saya baca. Tapi Bimanya bukan Bima ya, itu Dompu. Dulu kan masuk ke Sunan Bima. Lah, beliau punya kitab At-Taisir fi Sab'i tapi beliau di Andalusia. Dari situ geser lagi ke Andalusia, masih di Andalusia. Syekh Abu Daud Sulaiman bin Najah Al-Umawi. Kenapa Al-Umawi? Karena beliau dari Umayyah. Dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah. Karena ketika dinasti Abbasiyah itu berkuasa, dibantai orang-orang Muawiyah, maka larilah mereka. Di antara mereka yang lari adalah Abdurrahman Ad-Dakhil sampailah kemudian ke dalam Andalusia mendirikan dinasti Umayyah. Lah di antaranya saat itu ada Daud Sulaiman bin Najah Al-Umawi. Punya murid Ali bin Budzir Al-Balansi. Al-Balansi. Valencia. Maksudnya Madrid dan Barca. Valencia. Valencia. Nah, sini gak ada bola, gak ada di bolanya di sini ya. Loh ya, jadi biasanya tempat kebanyakan kalau misalkan Al-Ghazali, Al-Ghazali wakilah beliau dari kata Ghazal, tapi ada menyangka Ghazali itu Ghazal, bapaknya itu pemintal benang. Kalau Syafi'i itu bahnya namanya Syafi'i. Kalau lah nanti ulama-ulama yang ada di Timur Tengah itu juga mereka disebutkan pada daerahnya. Al-Bantani mana? Banten. Kalau Lombok ini bukan Al-Lubuki, Al-Ampenani. Ampenani, Ampenani. Ampenani. Kenapa? Ampenan. Pelabuhannya Ampenan. Dulu pelabuhannya di Ampenan. Iya, kota terkenal, kota tuanya. Gitu ya. Nggih. Yeah. Lah, kemudian sampailah Abu Dzul Al-Balansi punya murid di antaranya adalah yang masyhur Abu Muhammad Al-Qasim bin Firuh bin Qalaq Ar-Ruwaini Asy-Syadzili, seorang yang buta tapi beliau bukan hanya hafal Quran tapi merumuskan kitab namanya Khirdul Amali wa Jutahari yang itu menanggungkan kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Dan yang menarik, ketika peradaban Spanyol itu akhirnya hancur, lebur, tapi Imam Musyatibi ini, tapi Musyatibi nanti kalau dalam kajian ilmu usul fikih ada ya? Ada lagi Musyatibi ini bukan, ini Musyatibi yang ilmu ilmu qiraat. Itu hijrah ke Mesir, wafat di sana, katanya teman-teman di Mesir sering ziarah ke sana. Lah, dan ini insyaallah akan saya kita bawa ke Mesir akhir tahun ini, saya akan berangkat ke sana, mohon doanya. Amin. Lah, Imam Syatibi itu hijrah ke Mesir, banyak muridnya dari Mesir, termasuk menantunya adalah Syekh Ali Musa Al-Hashimi, yang nanti jalur periwatannya sampai kepada Al-Imam Abdul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Dimashqi Al-Syafi'i, lahir di Damaskus, ngajar di Mesir, wafat di Shiraz Iran. Jadi harus tahun-tahun-tahunnya, wafatnya 833 Hijriah. Nah ini kalau kajian sarat ini harus tahu betul kan tahun-tahunnya lebih, makanya itu mahasiswa saya ajarkan beginilah presentasi itu ya. Oke, sedikit lah lanjut. Nanti sebelum ada tanggapan sedikit lagi saya tambahkan. Lah, Imam bin Jazari itu memang kebanyakan murid-muridnya dari Mesir. Nah, makanya di sini kuning-kuning ini mereka dari Mesir sampailah kemudian kepada Syekhul Islam Zakaria Aswan. Nanti kalau Anda mengaji syariah itu khusus di pesantren santren akan diajar kitabnya Fathul Wahhab. Jadi kalau tingkatan di pesantren itu ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab. Ya ini yang Fathul Fahul ya. Yang terakhir Fathul Izzat. Ada Fathul Izzat tuh? Ada. Yang saudaranya Qoratul Uyun. Nah dari Zakaria Ansari inilah kemudian sanad ini berpendar sampai kepada ulama-ulama sampailah kemudian transmisinya sampai ke ulama-ulama Nusantara yang ini saya warnai sebagai hijau-hijau. Khusus di Lombok saja, karena saya jelaskan ini cukup panjang.
Saya teliti yang syarat yang paling kuat kalau di Sumbawa di NTB ya adalah Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al Timami. Saya dapatkan dari mana? Dari kitabnya Kiai Muhsin Salim yang dari Jakarta. Di sini juga ada. Tapi saya cari kitab induknya ternyata ketemu di syaratnya Syekh Yasin Al Fadhani. Dari Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al Timami itu gurunya Maha Guru Ulama Nusantara, termasuk muridnya adalah Syekh Khonan Khalil Bangkala. Sampai takdimnya Syekh Khonan Khalil Bangkala yang merupakan guru dari ulama-ulama yang khususnya ada di Jawa Madura, beliau tidak mau naik kedebi. Mengapa dia tidak mau naik kedebi? Khawatir kudanya itu kudanya peranakan kudanya gurunya. Sampai seperti itu. Tapi Syekh Abdul Ghani wafat di Mekah. Kemudian di sini setelah Syekh Abdul Ghani ada Syekh Zainuddin Abdul Majid. Ini sebenarnya akan kita bahas nanti malam di Pancor, di MTQH Pancor. Lah Syekh Zainuddin Abdul Majid sendiri memberikan Nahdlatul Wathon, yang mana Nahdlatul Wathon itu dulunya adalah namanya NU. Jadi dulu NU itu dulu adalah Tafsirul Afkar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Jar, barulah kemudian tahun 26 Nahdlatul Wathon. Kata Tuan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu juga pernah menjadi konsul NU cabang Sunda kecil. Dulu ketika awal merdeka di sini itu Sunda kecil namanya kelompok Bali, NTB, NTT. NTB, NTT itu wilayah Sunda kecil. Nah, beliau konsumnya. Ketika perdebatan politik tahun 55, pemilu pertama, beliau enggak cocok ketika itu jadi partai keluar, beliau memberikan kerjanya Nahdlatul Wathon. Saya enggak akan ngurus ya atau MBT atau MB, terserah, enggak mau. Karena kemarin saya dari Pancor, tadi malam di sini Pancor, tadi saya dapat Anjani. 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 Nah, oke. Okay. Kemudian saya Zainuddin ini, meskipun saya masukkan dalam syarat ini, tapi syaratnya lebih kepada ijazah. Karena ternyata apa? Ini riwayat ini disampaikan oleh dua murid beliau kemarin saya temui, namanya Guru Yusuf Makmun, ya Mudir ya, Mudir. Amit Ahad, atau IPTI sana. Termasuk ada yang luar biasa, muridnya Guru Pancor ini, meskipun beliau Maulana saya itu nggak pernah nggak sampai khatam, tapi punya murid namanya Guru Mahfud, ya Mahfud ini saya ceritain kagum sekali. Kenapa? Ngapalkan Quran 6 bulan kelar. Bahkan suatu ketika ceritanya beliau sendiri, tiba-tiba malah Nasya itu datang ke kelasnya, masih kelas 4 saat itu, kelas 4 itu. Bilang, siapa di sini yang berani ngapalkan Quran? Hanya beliau yang angkat tangan. Terakhirnya beliau langsung besoknya setoran langsung Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz itu? 2 juz sampai 2 juz setengah ya? Langsung satu tutupnya Al-Baqarah. Dan itu 6 bulan selesai. Dan akhirnya beliau pun belajar ke Jakarta bersama dengan Kiai Muhsin Salim, belajar ke satu ulama di Mesir namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Al-Misri. Lah, kemudian Alhamdulillah kemarin saya juga bertemu dengan Tuan Guru Ali Habib, tapi beliau tidak menunjukkan sanadnya, jadi tidak bisa kami tuliskan di sini. Di Narmada ya, tapi beliau hanya menyebutkan gurunya, saya lupa namanya, dari ini gurunya itu dari Patoni itu Patani di Thailand ya, Thailand. Nah, tapi karena beliau tidak menunjukkan syahadahnya, karena hanya ketika itu hanya disalami saja, dijazai saja, saya nggak berani masukkan di sini. Karena apa? Kajian kita ada kajian filologi, maksudnya apa? Kita itu harus mencari naskah, makanya yang mahal saya Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Sumbawa, Pulau Sarunde, Gorontalo, Pulau Buton, Pulau Laut. Nah, kalau beliau sudah 4 benua, saya baru Indonesia saja. Nah, itu saya cari apa? Maksudot, naskah. Dari naskah itu, kemudian baru kita tahkik. Kita tasheh di kitab Yab, Tarojim, dan Bapak Tukurok untuk mengetahui benar gak ini bergurunya, gurunya benar gak, tahunya benar gak, siapa gurunya, siapa muridnya, bagaimana karyanya, bagaimana sirtut datiahnya. Nah, itu akan kita cek di sana, barulah kemudian kita sambungkan di sini. Nah, kemarin ketika saya ke Al-Aziziyah, Alhamdulillah saya bertemu dengan Tuan Guru Fathul Aziz, dan beliau menunjukkan syahadah sanadnya dari guru beliau namanya Syekh Sajjad Mustafa Al-Muqi, yang sanadnya sambung ulama-ulama dari Pakistan. Nah, ini masih sangat banyak yang saya hafalkan di sini, ada saya sebutkan aja Abdullah Zain Salam ini berguru ke Kiai Muhammad Said Sampang. Kiai Abdullah Salam punya murid Kiai Nur Salim abahnya Gus Bahar. Terus di sini ada jalur Kiai Arwani, Kiai Munawir, Kiai Asin, masuk Kiai Asin Sahok, Guru Sumpul Martapura, Kiai Makmun Bakri Garut, Kiai Abdul Latif
Syekh Zakaria Bila. Bila itu Bila. Sumatera Utara. Termasuk di sini ada Kiai Sobrun Zain Betawi, Syekh Azroi Medan, Abdul Siti Palembang, Kiai Dahlan Khalil dan Kiai Sumasyar Jombang, Kiai Turmudi Tasim Semarang, Kiai Mepatin Mahfud, Demak, sampai ke Syekh Mahfud juga, sampai ke Termas. Masuk Syekh Zainuddin Al-Ampanani, Ampanani, ada Yusuf bin Sa'id Al-Indragiri. Indragiri itu mana? Riau. Kemudian Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padan. Ini menarik. Syekh Muhammad Yasin itu bukan lahir di Padan. Tapi semangatnya beliau itu nasionalisme ditunjukkan dengan apa? Dengan nama Al-Fadani sendiri. Meskipun beliau lahir di Mekah. Lah, Syekh Yasin itu pernah curhat kepada muridnya. Saya itu kecewa dengan ulama-ulama di Indonesia. Mengapa, Syekh? Karena apa? Di Indonesia itu yang diperhatikan hanya ilmu diroyahnya, ilmu riwayahnya enggak diperhatikan. Tapi kita patut berbangga, meskipun seperti itu, penelitian ini sampai diminta oleh Syekh Usama Azhari. Sekarang mati pres di Mesir. Lewat wasilah Ibn Lutfi. Jadi, mohon maaf, ini penelitian saya lahir batin. Harus ya, harus sampai akhirnya dituntun oleh Maulana Lutfi yang sekarang jadi Wali Pres. Itu karena apa? Sampai diminta oleh ulama Azhar, termasuk kemarin saya Aziz Sahawi, yang kemarin datang ke Pancor itu, sudah saya serahkan juga syaratnya. Nah, karena apa? Kita itu punya keunggulan, tiga keunggulan. Kita harus patut berbangga, bersyukur, ada tiga keunggulan yang ini diberi sorotan bangsa dunia termasuk dunia Arab. Pertama, seiring dengan jumlah penghafal Al-Qur'an seiring dengan jumlah penduduk terbanyak, maka penghafal Al-Qur'an terbanyak juga dari Indonesia. Kedua, sisi kompetisi ya, mulai MTQ, IMHQ, hatta tafsir bahasa Arab. Siapa orang Arab, seorang orang ajam non Arab yang bisa mengalahkan orang Arab kalau bukan orang Indonesia? Hatta Mu'ammar Zainul Asyikin juara di Mekah, hadiahnya masuk dalam Ka'bah. Di tingkat literasi, literasinya ada Syekh Mahfud Termas, punya kitab namanya Bunyi itu Qolabah Syarah Thayyibatan Nasr fi Qira'ah Syarah Kubra, menjelaskan tentang 10 imam qiraat tadi. Jadi mukarrar diktat di kulit Al-Qur'an Tonto Al-Azhari Mesir. Kitabnya Ki Arwani Amin, Faidul Barokat, menjadi kajian tesis di Al-Azhar. Kitabnya Syekh Mahfud Termas masih ilmu qiraat, menjadi kajian disertasi di Al-Adi Umul Qura. Ini kita punya kualitas juga sama. Lah makanya kemudian akhirnya ala kulli hal sebelum saya tutup, apa yang kami niatkan penelitian ini sejauh ini hanyalah apa yang pernah disampaikan oleh seorang tabiin inda dzikr sholihin kepada Nabi Muhammad, mengingat orang-orang yang soleh, semoga menjadi wasilah turunnya rahmat. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi luar biasa paparan yang detail berkaitan dengan tahapan-tahapan jalur dan lajur. Nah, ini penting ini. Kita melihat jalur transmisi sanad Al-Qur'an, lajurnya banyak lajur dan sampai ke Nusantara ini. Gus, ini jadi ini Al-Majaz namanya. Al-Majaz itu suatu usaha yang sangat besar bukan mata rantai ini, karena kita penting kepada siapa kita berguru itu ya. Bergurunya harus kepada orang yang mutafanni, kepada orang-orang yang utin dalam Al-Qur'an, orang yang fasih, fasoha, kemudian dia punya ilmu, bukan sembarang guru ya. Jadi itulah yang membuat ilmu ini jadi baik, ada keberlimpahan rahmat, keberkahan. Jadi saya ingin tanya sedikit, Gus, berkaitan dengan jalur transmisi sanad Al-Qur'an masuk ke Nusantara pertama kali berdasarkan riset Gus ini dari siapa, dibawa oleh siapa dan ke mana? Pertamanya apakah di Perlak di Aceh atau di Baros. Dibayar, Baros. 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 Untuk sementara ini karena memang kajian kita filologi, jadi kita harus sesuai dengan naskah. Kalau belum ada naskah, kita belum berani menyatakan ya. Karena ini kajian kita itu harus ada data faktual dan alatnya itu perlu naskah. Tapi ya kita harus tahu juga seiring dengan masuk Islam di Indonesia sudah pastinya Al-Qur'an itu juga ikut terbawa. Prioritasnya menjadi prioritas yang keberapa? Karena apa?
Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat, saya pernah ke Barus ya, kan Barus Tapanuli Tengah itu berarti catatan sahabat-sahabat atau tabiin pernah datang ke sana dimakamkan di sana. Di Tapanuli Tengah itu saya menyusuri 49 hari keliling Sumatera dari Lampung, Palembang sampai ke Medan sampai ke Sabang. Pulangnya saya lewat Belabo sampailah kemudian Sumbulus Salam, Singkil, barulah kemudian ke Barus. Dulu Islam masuk di sana pertama, tapi mohon maaf sekarang justru dominan Kristen. Lah, terus kemudian juga banyak riwayat dan Wali Songo yang kemudian sampai ke Bayan juga lewat Sunan Giri. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Wali Songo juga punya peran sentral akhirnya sampai Islam, dakwah Islam sampai ke sini ya. Karena apa? Sunan Giri punya anak atau Sunan Dalem. Sunan Dalem ketika itu punya anak namanya Sunan Prapen, diminta untuk berdakwah di Sunan Kecil ini termasuk di Lombok, di Bima, dan lain-lain. Namun data itu belum ada. Karena basis kita datanya adalah kalau enggak tabat harus riwayat. Jadi harus ada keterangan beliau contoh seperti ini ya. Ini enggak ada slide. Bahkan di sini ada sebut Idul Farid bin Jawahir Asami karya Syekh Yasin. Misalkan di sini ada syaratnya kitab Sahih Bukhari. Di mana Sahih Imam Sahih beliau mengambil syarat ini dari Syekh Bakir Jogja. Syekh Bakir Jogja dan Kiai Ahmad Baidawi Lasem. Keduanya dari Umar Hamdan dan Syekh Umar Hamdan Al-Makhrosi. Ketiganya dari Syekh Mahmud Termas. Syekh Mahmud Termas dari apa? Dari bapaknya nama Abdullah. Abdullah dari bapaknya nama Abdul Manan. Coba ini kita langsung ke syarat qiraat. Kita kitab qiraat. At-Taisi fi Qiraat sampai tadi ya, karya Abu Amr Ad-Dani misalkan Imam Syekh Abdul Ghani, Syekh Yasin mengambil riwayat dari Syekh Ibrahim Musa Al-Huzam. Beliau dari Syekh Al-Imam Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Imam. Kitab Syadibiyah juga sama. Ini Nasyur juga sama. Harus seperti ini namanya kalau kita kajian. Harus tertulis seperti ini. Maksudnya. Saya belum bisa menerima kalau hanya sekedar belajar. Misalkan orang guru pancar belajar kepada Syekh ini. Dan sementara Syekh ini punya sanad. Saya berusaha untuk bisa tidak menuliskan itu. Karena harus ada riwayat. Ya kalau mau lebih baik bisa lebih besar dari yang saya buat seperti ini. Tapi kemudian meskipun akhirnya pada realitanya sanad-sanad ini kemudian ada yang kemudian jalurnya mati. Jalurnya mati itu enggak ada yang disalat. Jalur periwayatannya tapi tetap akan kita masukkan. Jadi ala kulihal untuk terkait itu tadi kami belum bisa berbicara banyak. Terkait bagaimana transmisi Islam itu Al-Qur'an itu masuk ke Indonesia itu kapan mulainya kurang paham. Tapi menarik dalam catatan di Jawa Barat itu ada sosok yang cukup terkenal namanya Syekh Qurra. Qurra kenapa? Beliau ahli qori, bukan Qurra ya, bukan Qurra. Umul Qurra itu apa? Daerah desa tepat. Syekh Qurra itu nanti ketika mendirikan pesantren di Karawang, beliau masih generasinya sebelum Wali Songo datang. Akhirnya punya murid di antaranya Nyai Subang Larang. Lah saat itu di daerah saya tinggal di Pakuan Pajajaran itu muncul sosok namanya Prabu Siliwangi, putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran. Itu diminta oleh bapaknya namanya Prabu Anggabaya suruh datangi pesantren itu hancurkan kalau perlu. Karena khawatir Islam itu nanti masuk ke tanah Pasundan. Ketika datang ke sana, cerita Umar bin Khattab itu terulang. Awalnya mau menghancurkan, justru hatinya luluh. Mengapa? Karena melihat sosok perempuan yang sedang baca Al-Quran dan dia tergolong yang kutilang. Kurus tinggi langsing. Ada yang merasa? Ada kutilang sini. Akhirnya dari situlah kemudian terjadi pernikahan ketiganya. Keduanya Rarasantan. Nah, punya anak namanya yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Rarasantan, yang ketiga Giat Santan itu terlalu mana? Tapi jangan sekian datangnya cuma di TV itu, harus tahu jalan-jalan sejarahnya itu. Lah nanti Rara Santang nanti bersama kakaknya Walang Sungsang akan ke Mekah. Kemudian terjadilah pernikahan adiknya tadi, Rara Santang tadi menikah dengan Syarif Abdullah yang wakilnya itu dari Palestina. Lah akhirnya pernikahan itu beliau merubah nama itu Syarifah Mudaim, Syarifah Mudaim bertemu Syarif Abdullah punya anak namanya Syarif Hidayatullah. Dan kemudian akhirnya kembali ke Cirebon menyebutkan Cirebon. Jadi kalau kita lihat dari sisi masuknya Islam ada pembelajaran, ada beberapa lima tahapan paling enggak sampai akhirnya muncul ulama-ulama ahli qiraat. Pertama,
bagaimana ketika berdakwah itu orang mau masuk Islam dulu, orang mau bersyahadat dulu. Yang kedua baru mengamalkan dasar-dasar keislaman, contohnya seperti sholat, zakat, dan rukun Islam. Yang ketiga baru orang mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat baru menghafal Quran, yang terakhir baru belajar berqiraat. Ada lima fase ini. Sampai kemudian akhirnya muncul sekarang banyak banget qiraat. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi itulah sejarah. Sejarah itu penting untuk melihat genealogi, asal usul periwayatan sejarah maksudnya Islam di Nusantara. Kita bersyukur Nusantara ini saat ini mayoritasnya adalah Muslim, Muslim yang moderat secara umum, dan itu akan memberi keberkahan menjadi dengan visi rahmatan lil alamin Islam maksudnya. Jadi Gus, kita tanya sedikit tentang suka dukanya sebagai seorang riset, sebagai seorang periset ya, peneliti naskah ini. Gus ini sudah melanglang buana di Pulau Nusantara, kan butuh akomodasi, high cost, akomodasi, transportasi, apa dan meninggalkan keluarga apa, kira-kira dari mana itu? Sponsorship. Saya ini sudah 2 minggu enggak pulang. Bang Toye. Belum Bang Toye. Belum. 2 minggu enggak pulang saya. Belum. Tapi pembalasan kemarin istri saya meninggalkan saya 40 hari karena haji. Jadi untuk Mas, ya ini saya sempat sampai dikatakan oleh Profesor Uli Bahrudin gitu. Terus sempat konsen saya untuk jadi wakil rektor 4 di UIN Malang. Itu ikut aktif itu. Banyak penelitiannya, banyak duitnya, enak gak semuanya beliau bikin proposal, cair, baru penelitian. Kalau saya enggak, kebalik. Apa? Bikin penelitian dulu, hasil jadi, baru cair. Well, hasil apa? Saya tanpa modal tanpa proposal. Karena apa? Semua kembali pada perintah guru saya. Guru saya dulu hanya memerintahkan kepada saya simpel, coba cari namanya gurunya. Saya guru-guru ke Kiai Maftuh Said, Kiai Maftuh Said belajar kepada Kiai Said Pungeng, Kiai Sanggul belajar kepada Kiai Munawar Sidayu. Katakan gurunya namanya Syekh Abdul Karim. Siapa gurunya itu Syekh Abdul Karim? Siapa? Sosoknya siapa? Siapa? Di mana? Bagaimana biografinya itu? Simpel, itu saja. Sampailah kemudian, akhirnya saya keliling ke pondok-pondok, sowan dari satu masing-masing ke ziarah, membaca maksud manuskrip-manuskrip kitab-kitab yang ada, sampailah akhirnya konora. Konora, disuruh tidak. Konora. Makanya akhirnya saya nggak bisa kemana-mana lagi. Ada istilahnya dulu, orang dulu ini riyadhahnya itu khataman Bukhari. Saya tarik di mana yang bisa khataman Bukhari di Jawa? Ketemu di Lirboyo. Singkat cerita saya ke Lirboyo, saya naik kereta di sana langsung turun dijemput satu PP. Jemput satu PP bukan dijemput terus pondok, satpol. Di karantina 4 jam, baru kemudian saya ngelir boyo. Nah, singkat cerita. Jadi sekali lagi ini penelitian Allah hebatin. Karena saat tidur boyo itulah saya membaca riwayatnya Lutfi. Dalam biografinya ditulis oleh orang dari Larantuka, Flores Timur. Ternyata abah dari Lutfi namanya Imam Ali Al-Ghalib bin Hashim bin Yahya. Itu seorang yang hafidhul Quran bahkan kira asamah. Nah, ternyata apa? Paginya ketika saya ngaji kitab Bukhari. Nah, setelah ada jeda waktu, karena saya sampai 2:30 malam, saya mimpi ketemu. Nah, ketika mimpi itu, data berkas-berkas kita itu tak tunjukkan ke beliau. Saya katakan saya seperti ini. Ternyata apa? Setelah saya terbangun dari mimpi itu, saya tulis A sampai Z dari mimpi. Kok bisa ingat saya? Nah, kemudian saya konsultasikan ke yang masih ada kerabat beliau di Lirboyo itu. Ternyata apa? Saman harus bertemu dengan beliau. Ya, terkalah saya ketemu beliau, tanpa pandang kalah, beliau langsung ngasih judul At-Thuraya Al-Munawwir Al-Indonesi, cahaya yang terang penderang dari Indonesia. Dan akhirnya sami tawa atau dengan apa yang guru-guru saya katakan, sejauh ini, alhamdulillah, proposal saya gak pernah ngajukan. Tapi uang bisa datang sendiri. Ini aja pernah saya kirim ke Jerman, 2 kali kita seminarkan di Mesir, sudah berkali-kali di kampus-kampus pesantren-pesantren, kemarin itu di mana? Di Jawa 7 acara, ini acara yang ke-6. Ini yang ke-6. Di Bima kemarin 2 acara, ini baru 2 minggu ini. Ya, 2 minggu ini. Dan ini,
berubah menjadi Ashabul Kahfi. Tapi nggak masalah, ternyata apa? Yeah. Yang saya kuliah bukan mahasiswa lagi, dekan. Dekan Musa ya, siapa? Iya. Pak Lukman saat itu saya kira cuma mau diskusi sama beliau. Kita panggil itu Pak Wadeg, dipanggil lagi Pak Kajurnya, Sekjurnya. Wah, akhirnya saya kuliah. Jadi, umum. Setiap momen jangan pernah mencela momen, jangan pernah hari atau terjadi apapun itu semua tertulis di lauhil mahfuz tadi. Maka kita ambil hikmah ya, apapun itu ya, mau anda dapat musibah, dapat anda nikmat, syukuri. Kalau musibah sabari, kalau nikmat syukuri. Itu aja prinsip hidupnya. Kalau mau jadi positif thinking dengan takdir Allah, mestinya. Wow, udah chaos kemarin. Kata sampai syarat saya nikah itu barakah meliti. Jadi tadi mencari syarat Quran dapat syarat cinta. Ya itulah. Oke, menarik sekali. Saya beri kesempatan mahasiswa-mahasiswi, anak-anakku sekalian untuk mempertajam, memberikan respon, pertanyaan supaya ini dibaca dunia nanti, kan? Moto kita itu membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan pikir. Viewers, viewers artinya ini sejati. Ya, siapa? Silakan. Suaranya agak besar. Oke, tambah salam. Ya, jadi di dalam surat ini kan berbeda-beda redaksi ayatnya. Misalkan di dalam surat keempatnya itu ada yang mengatakan maliki yaumiddin, ada maliki. Kira-kira kalau dia berbeda redaksi ayatnya itu di dalam pemaknaan ayat Al-Qur'an itu enggak dia keliru atau terganggu nanti. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana di dalam kita melakukan sholat apabila kita menggunakan qiraat yang lain gitu. Sementara kita kan di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Nah, kita dengar di mazhab Syafi'i oleh kata Gus tadi itu, beliau itu menggunakan qiraatnya Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Sementara kita rata-rata di Indonesia ini menggunakan qiraatnya Imam Ibnu Hafs. Nah, apakah di dalam kita menjalankan sholat itu, sholat kita tidak batal gitu? Kan banyak juga kalau kita membaca surat Al-Fatihah ini salah sedikit aja hurufnya sholatnya bisa batal kan? Ya, ya, baik, baik. Sekiranya itu. Terima kasih. Ya. Ya, lanjut siapa lagi? Saya coba jawab dulu. Lanjut. Oke. Jadi itu semua kaitannya mutawatir. Bisa ya tergantung bagaimana guru kita. Kebanyakan guru kita hanya menjangkau hafiz riwayat asim. Kecuali ada sudah belajar ke Arab, ada belajar ke Maroko, nanti belajar ke Warosh. Bahkan mushaf yang dicetak oleh pemerintah Maroko itu mushaf Warosh untuk menyelamatkan itu. Warosh itu bacanya misalkan alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunas-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Kalau wadduha itu lain, itu hamzah. Nah, jadi tentang contoh tadi ya, maliki sama malik itu hampir sama. Kalau itu masih hampir sama. Maliki, ya dikata al-mulak, maliki ya yang pendek ya, menguasai. Kalau maliki, memiliki. Namanya raja kan, memiliki. Nah, tapi tidak serta-merta kemudian kita misalkan haji, umroh. Amin. Oh tadi amin, rek. Amin. Nah, itu kemudian kita dengar misalkan Imam Sudes, Imam siapa di sana, membaca maliki kemudian diturunkan, gak bisa. Tetap harus di kembali kepada yang poin yang saya katakan, harus kita lakikan. Jangan kemudian yang saya baca tadi kemudian saya mempraktekan kasus kayak tadi itu. Kenapa? Kalau tadi misalkan Anda sholat, Anda mungkin paham betul tentang ilmu qiraat tadi yang saya baca mungkin. Kemudian Anda praktekkan sholat, makmumnya dengar dan makmum menganggap bahwa Anda itu bacaannya salah, batal makmumnya. Ya kalaupun solusinya, ya kalau memang ingin menampilkan bacaan itu, harus konfirmasi dulu. Saya akan baca dengan riwayat ini, saya akan baca dengan qiraat ini. Gak bisa serta-merta kita seperti itu, gak bisa. Ya, nanti juga implementasi dari perbedaan riwayat itu juga pada istimbat hukum, tapi bukan pada halal haram ya.
enggak akan berpengaruh. Contohnya nanti Islam itu tentang apa? Nanti akan terjadi bahwanya perbedaan ketika memaknai misalkan ayat tentang wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilash sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Lah, bi ru'usikum itu nanti pemaknanya bisa beda kalau bacanya beda. Nah, tapi tetap hanya pada sisi ubudiyah saja, bukan sisi uluhiyah. Halal haram tetap enggak akan berbeda. Ya. Terus sekali lagi, untuk mempelajari ini harus ada gurunya. Tidak bisa kita tiba-tiba lihat di YouTube, kita baca seperti itu, apa yang bisa baca, kemudian ada dirukan, kita bacakan, tidak bisa. Tapi bisa kalau Anda mau belajar langsung. Bahkan sampai akhirnya ada ulama-ulama seperti Ki Arwani Amin itu mensyaratkan, karena dari gurunya seperti Ki Munawir seperti itu, kalau kamu ingin ngaji syafa'ah, kamu harus hafal Quran dulu syaratnya. Tapi tidak mutlak ingat. Hah? Oke? Okay? Itu? Nah, silakan ngaji lagi. Di Jawa banyak, di Arab banyak. Kalau punya duit. Insyaallah. Lah, yang di luar poin ada? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran dana. Ini kasih tahu ya. Oke, untuk waktu ya, saya itu memang hobinya jalan-jalan. Jadi saya itu pengen tarikos safari ya. Tarikos safari. Jadi kalau jalan-jalan saya sudah 5 tahun lah. Sudah lama kalau jalan-jalan. Karena memang saya menikmati sejarah sih. Jadi saya ingin tahu sejarahnya. Sulaiman Iskandar Muda, saya datang ke Aceh. Saya ingin tahu sejarah Syekh Asad Al-Banjari, saya datangin ke Kalimantan Selatan. Saya ingin tahu sejarahnya Pangeribono diasingkan di Manado, di Makassar, saya datang ke sana. Saya ingin tahu sejarahnya Maulana Syekh, saya datang ke Lombok. Ini kedatangan saya kelima. Dan selalu pakai sarung. Ya, mohon maaf. Ala santri. Ya. Saya pakai sarung ini asli Indonesia, karena saya bangsa ISIS. Nah, tapi khusus untuk fokus di sini, saya baru tahun ketiga. Karena setelah mendapatkan mandat dari Lutfi tadi, itu tidak serta-merta saya mau bingung apa maknanya Aturoya Al-Munawir Al-Indonesi itu apa. Pemaknanya bingung, apa yang mau saya sekarang beliau. Nah inilah kalau kita bertemu seorang wali, itu nanti akan dituju ke jalan yang lain. Akhirnya saya bertemu dengan guru saya, tidak ada lagi Asim Safok. Beliau lah kemarin mengarahkan saya untuk fokus di silsilah. Silsilah selesai, kita nanti bisa beranjak ke Tarojim. Biografi. Nah ini biografi ini saya, karena memang studi saya studi lapangan, jadi saya gak cukup. Kitab-kitab sebenarnya ada. Jadi studi naskah bisa. Tapi saya gak puas di situ. Karena memang ya, hobinya hobi jalan. Safari yang tadi. Mau tabayat gak apa-apa di sini. Tapi ikuti saya pulang. Saya ini harus sampai Bogor hari Jumat. Nah, maka kemudian akhirnya saya harus terjun di sana. Jun minimal saya berangkat akhir tahun ini dengan kebutuhan minimal 30 juta. Uangnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Dari Allah. Wallahu a'lam. Ini saya perlu hidup ditanya beliau. Kemarin dikasih diri dan juga. Ya karena bahasa santri kalah duit menang pilih. Menang pilih. Kalah rupa menang dungo. Kalah rupa menang doa. Kalau gini-gini saya sudah punya anak. Alhamdulillah kan berarti kan Pak gak laku kan. Terus kalah pangkat menang tirakat. Saya ini tetangganya Pak Jokowi juga pernah ketemu Pak Jokowi istana negara. Tapi jangan serta-merta kalau sekarang meskipun tetangga saya rumah di Bogor dengan istana Bogor 10 menit tiba-tiba saya nyelonong masuk tembak sama pasang pres. Nah, ini pernah lah masuk istana pakai makruh ketemu kiai-kiai ketemu pejabat-pejabat. Dan terakhir apa? Kalah kabeh pondok mana? Kalah semua pondok lagi saya. Cuma pondoknya di Pondok Mertua Indah. Gitu. Terus hambatan-hambatan ini ya. Karena memang di sini penekannya pada kiroyah dan juga banyak ulama-ulama kita yang sufi, jadi memang tidak terlalu menjadikan masalah ini. Bahkan ketika kita mentahkik dan ternyata ada jalur yang terputus iskot, ada mungkin yang namanya salah atau urutannya kebalik atau seperti apa, mereka menanyakan, aku percaya kepada Anda atau percaya kepada guru saya. Terus ada yang lagi bilang, udah, dari guru saya seperti ini. Akhirnya saya kembalikan lagi. Saya hanya memakan data dan fakta. Silakan dibantah,
Tapi kalau memang mau bantah silakan dengan bantahan yang ilmiah. Dan kemudian dalam artian saya bikin sanad seperti ini, apakah semua sanad saya punya? Yang enggak. Apakah kemudian akhirnya orang yang kemudian belajar kepada masyayikh yang kata sanadnya di sini, kemudian sanadnya disambung ke sana? Bukan hak saya. Bukan hak saya. Dan saya tidak akan memaksakan. Anda mau percaya atau tidak silakan. Tapi kalau Anda mau membantah, silakan bantah dengan argumentasi yang sama. Ya. Ya gitu. Karena itu tadi. Tapi ada hikmahnya. Kenapa ilmu diroya? Mengaji lah, mengajinya itu lebih ditekankan daripada hanya mengambil sanadnya. Lu kan di orang ulama itu terheran-heran, ulama-ulama dari tempat-tempat tengah terheran-heran ketika di sini diajarkan sampai Fathul Mu'in, sampai I'anul Talibin, sampai Fathul Wahab, terheran-heran, sangat herannya kayak gimana. Seperti itu. Jadi tantangannya di situ juga ya, termasuk ya masalah fulus juga. Tapi alhamdulillah bin fulus, spesial fulus mampus tapi. Ya. Insyaallah ya, seperti itu ya. Ya ini tantangan bagi Anda semua ke depan. Ketika Anda melakukan riset apapun, jangan hanya riset itu hanya berhenti di perpustakaan saja. Hanya ditumpukan di pajangmu saja. Bagaimana Anda menggunakan riset penelitian yang punya maslahat bagi seperti itu. Baik, Mas. Nuas. Indah. Ada lagi? Wah. Cik, yang lain ada? Ada? Maliki. Malika. Ini Malika atau Malika? Malika tadi ini ya. Malika. Malika. Gimana? Mas? Apa Zah? Apa Mas? Terkait nama-nama nama-nama orang yang meriwayatkan Al-Qur'an ya. Di sanadnya itu bagaimana cara Gus untuk mencantumkan namanya, kan ada juga syekh yang meriwayatkan Al-Qur'an itu yang sudah jauh meninggal dunia gitu. Iya. Bagaimana cara itu untuk memperkuat gitu keyakinan? Salah satu khasa'is ummatil Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam adalah adanya sanad. Jadi periwayatannya itu terus bersambung. Jadi bahkan kita bisa tahu bagaimana Rasulullah itu memaknai Al-Qur'an, salah satunya adalah ada tafsir tafsiru mikbas ditafsiri ini Al-Bas. Jadi terus menerus sanad ini bisa ditulis terus menerus dari Rasulullah sampai kepada kita itu ditulis terus menerus. Dan kalau kurang percaya buka aja kitabnya ini, ada An-Nasr fi Kitabil Ashr karya Al-Jazari, ada Salasil Dhahabiyah karya Ahmad Aiman Suwaid, ada Iftah Fudhola Kitabil Qurra karya Idris Al-Barmawi, ada Kasmul Musyabban Musyabban Syabban Al-Warraqi, ada Al-Tukul Dalarat karya saya Isari Inti Ibrahim Al-Mazuri. Dia bahasa Arab ya, harus ngaji bahasa Arab dulu kalau memang seperti ini. Ada memang. Kita dasar tahun-tahun ini gak ngarang. Oh iya, gak ngarang ada kitab-kitabnya ada. Cuma telaten gak mau bacanya kayak gitu. Bisa gak? Bisa gak bacanya? Terbaca. Kemudian telaten gak nelitinya. Tapi alhamdulillah kita terbantu dengan adanya kawan-kawan yang juga sepemahaman dengan saya. Jadi saya berkorespondensi dengan teman-teman di Surabaya, termasuk teman saya di Qatar, teman saya di Mesir, teman saya di Syria. Jadi kalau kita belum sampai sana kan kepanjangan tangan saja. Ya, tolong ditanyakan ini, tolong carikan kitabnya seperti ini. Nah, itu ya, Balas? Satu, Gus. Ya mungkin satu aja ini, penasaran. Ya, kebetulan. Mungkin tidak ada di pembahasan ini. Nah, cuman tiang hanya penasaran saja. Nah, dari sekian banyak para imam-imam ini yang meriwayatkan Al-Qur'an ini, sanad Al-Qur'an ini, ternyata tidak ada satupun ulama perempuan begitu ya. Ada? Oh, ada. Ada. Oh, bisa di anu. Nah, tadi yang belum terekspos. Ini ada ditulis ya, memang kebanyakan hadisku juga sama. Banyak yang ya, lebih banyak laki-laki ya, tapi ini feminis. Misoginis atau feminis? Tanya perempuan ya. Iya, makanya mewakili. Ada ya, sebenarnya. Cuma di sini saya hanya menemukan satu. Oh, ya sebenarnya banyak, cuma yang saya ketemu baru satu. Nanti di sini Kiai Mahmud Termas punya murid diantaranya adalah Kiai Dimyati adiknya sendiri, punya murid Kiai Muhammad Sulaiman Solo, punya murid seorang bunyai dari Brabu Grobogan di Jawa Tengah, yang mana presenternya namanya Sirojud Thalibin. Lah, kiainya bapak yang suaminya sudah meninggal dan beliau lebih menekuni pada ilmu syariat, ilmu fikih. Tapi istrinya ini itu yang hafal Quran. Siapa namanya?
Syekhnya Ibu Nyai Maimunah begitu. Syekh. Nah, di sini juga tidak saya sebutkan karena kalau kami sebutkan semua enggak nonton. Ini sudah pusing sekali saya nata jalur gini-gini. Ada memang misalkan Kiai Abdullah Salam, Kiai Muhammad Sa'id punya murid, Kiai Adlan Ali punya murid, Kiai Nyai Isti'anah di Bogor. Kemudian ada lagi Kiai Yusuf Junaidi punya murid di antaranya juara MHQ tahun 83 di Padang. Aja apa berbaiki. Tapi tidak saya tentukan di sini kenapa? Ya karena itu saya request. Jadi ini jalur secara umum. Tapi kalau tolong nama saya, nama guru saya dimasukkan baru. Tapi ya siapkan aja impact. Itu tuh ya. Jadi enggak ada dikotomi. Karena apa? Dalam hadis sendiri banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Hafsah, dari Aisyah. Dari Aisyah betul. Sama Al-Qur'an juga sama, cuma ada karena Al-Qur'an itu butuh proses yang sangat lama. Jarang yang laki-laki itu setoran ke perempuan. Itu bedanya, kalau hadis itu cuma kan satu hadis, dua hadis saja. Tapi kalau Quran kan, misalkan 30 juz setoran ke perempuan, jarang. Ya Quran ada gak banyak? Bisa, gak ada batasan gender di sini. Oh, gak ada batasan gender. Cuma kadang kalau praktiknya di pesantren, kadang kalau nyimak perempuan atau yang nyimak laki-laki, perempuan bisa ada hail. Ada, iya, hijab. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Lapar, nih, ya. Nah itu wali safar ya, sekarang sudah lapar. Oke, okay, siap? Oke, okay, jadi luar biasa ini kita aplaus untuk Gus Abid Mu'afan atas dedikasi, ketekunan dan kerja kerasnya dalam mengumpulkan mastutot, naskah-naskah dalam ilmu filologi untuk membuat lajur transmisi sanad Al-Qur'an Nusantara Jaziratul Arab ila Jaziratul Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan kita akan terus support dukung untuk sebuah sarwah hadarah, ya. Sarwah hadaratul Islam. Jadi hadarah sarwah baik, jadi amal soleh dan itu akan jadi amal jariah yang terus yajri ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita yang sudah mendengarkan ini bisa memberi kabar baik, memberi informasi kepada yang lain sehingga ilmu itu terus berkembang bagaikan jalur-jalur transmisi sanad tadi. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Mari kita berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa'allimna tafsir wa ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. Syukran wa dumna bil khair wal barakah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasru El Pasru. Bismillahirrahmanirrahim. M Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra' biharfin, karir biharfin. Rasulullah.